dengan Tiara Jacqueline. Terus saja bersama dengan anda. Waktu sekarang dah pun 10.14 minit malam. Jadi seperti biasa juga Sonic alu-alukan anda yang sedang bertugas pada waktu ini. Teruskan dengan tugasan anda sambil itu terus layar Nasional Malam bersama dengan Sonic Hussein. Baiklah, sebenarnya saya agak terkejut juga sebab tiba-tiba saya ada tetamu dan juga pendengar setia Nasional FM datangnya nun jauh dari Muar Johor ni. Saya, oh my god, dia datang untuk terus saja bersama-sama dan juga nak tengok Sonic macam mana di Kontiak. Maklumlah keseorangan ya. Jadi kita perkenalkan kepada anda Ija Rusli. Apa khabar Ija? Alhamdulillah. Oh, terima kasih kerana terus saja hadir ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Daripada Muar ni eh? Muar pukul berapa gerak tadi pada Muar? Pukul 4.30. 4.30 dan terus saja datang ke Angkasa Puri. Ya, saya. Ini adalah pendengar yang muncul setiap malam bersama dengan duo Sonic Kai ni. Okey, nak tanya kepada Ija ni. Kenapa memilih Nasional FM ni, Ija? Sejak bila awak mula cinta dengan Nasional FM ni? Sejak 1.1.2016. Ya. Kenapa ketika itu? Apa yang berlaku sebenarnya? Saya masa tu balik daripada sampailah sekarang ni. Itulah dia hebatnya Ija Rosli. Apa sebenarnya istimewanya, yang menariknya tentang Nasional FM ni sebenarnya bagi Ija sendiri? DJ dia sebab biar dia pasal pun nak sabar-sabar. Okeylah, kena suai dengan kita. Dengan kami, maknanya kami ni seusia lah sebenarnya lah. Okey, nak tanya, Ija di Muar di mana ni? Taman Temenggong. Taman Temenggong ni, maknanya Ija asal dari? Johor Bahru. Memang orang Johor ya? Yeah. Okey, apa yang menariknya di Muar? Saya ni belum lagi pergi Muar ni. Okey, kalau makanan ni badong. Kenapa kau tengok saya? Kenapa tengok saya nak makan je ke? Okey, itu yang menariknya. Mi Bandung. Mi Bandung eh. Okey, saya nak cuba lagi eh. Selain pada mi Bandung, pagi kerap makan sate. Maknanya di sana sarapan paginya adalah sate. Wow, itu agak berbeza. Nantilah kalau ada program. Ya betul, saya dan Kai dalam bulan Mac nanti kami akan ke Johor. Nantilah kita jumpa di sana lah nantilah. Okey, baik. Kepada rakan-rakan kita yang terus saja bersama kami, inilah dia yang pendengar setia yang saya selalu berinteraksi di Facebook dan juga Instagram kami. Kalau live je, mesti Ija Rosli akan muncul ya. Jadi pada malam ni Ija bersama dengan rakannya. Kita ada Nurul. Hai Nurul. Nurul pun ada jugalah eh. Dan juga Ain. Hai Ain. Dia comel je Ain kita ni lah eh. Jadi apapun kepada semua yang terus saja bersama kami, waktu sekarang dah pukul 10.17 minit malam, kita dengarkan lagu ini. Ya, ini lagu Delova versi Datuk Sri Siti Nurhaliza, istimewa untuk semuanya. Terus bersama kami Nasional Malam. Okey. Spontan macam tu dia. Okey.